Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glasius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan, pertama di sini ada video terbaru dari Kisyu TV, jangan lupa nonton ya. Judulnya Ayam Geprek Pedas Kayak Komen Netizen. Hahaha. Ada-ada aja ya Kisyu TV ngasih judulnya Ayam Geprek Pedas Kayak Komen Netizen. Pedas, sangat pedas, lebih pedas komen netizen ya dibanding ayam geprek. Ayam geprek meski pedas tetap enak, kalau komen netizen bikin kita ambruk. Review jujur ayam geprek Bensu dan ayam geprek Asyik. Bagi sahabat semua yang ketinggalan ya program terbaru dari Kisyu TV, langsung ya bantu tonton Kisyu TV. Ada review jujur nih dari Ayu Ting Ting mengenai geprek Bensu, ayam geprek Bensu. Pemiliknya Ruben Onsu dan Sarwenda. Jadi bagi sahabat semua, yuk kita review jujur ya dan tonton Kisyu TV tentunya. Informasi selanjutnya atau informasi yang kedua di sini ada tayangan BTS Sabtu 24 Juli 2021. Semalam ya, jangan lupa nanti malam juga akan hadir nih BTS pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan semalam kita kehadiran Rafael Tan. Wah, si ganteng mirip-mirip Korea nih. Dari Titin 5425, seru banget bikin ngakak nonton BTS semalam ya. Dan masih banyak lagi keseruan Ayu Ting Ting yang lainnya nih yang diciptakan untuk menghibur sahabat semua. Dari Ayla Najwa, Denu Nina Ninu. Dan juga di sini ada dari Angkapan Sabali 20. Konsernya Juk Injak rusuh, Pak Andre kepentokan lagi. Hahaha. Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur, Hesti Purwadinata, Surya Insomania, dan juga ada si ganteng Krisna Fareji nih yang ternyata menemani Ayu Ting Ting nih. Wah, ternyata Bang Krisna bisa juga ya bercanda dan juga ngelawak. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting nih ya bersama si ganteng Rafael Tan. Dan juga di sini ada dari Shira 32 yang nonton tanda tanya nih, support Ayu Ting Ting ya bercanda tampil santai GTL. Dan di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang mimin rangkum nih menjadi satu kesatuan untuk dipersembahkan bagi sahabat semua di rumah. Yang ketinggalan acara BTS semalam nih perdana ya mimin sajikan di sini. Dari Sira 32 ketularan nular ketawanya. Hahaha. Dan di sini kocak banget ya. Ini kok ada penyusup terus kata Ayu Ting Ting nih, karena di sini ada Hesti Purwadinata yang tiba-tiba datang bersama ibu cantik ini nih di konsernya Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting tampil begitu cantik ya, mirip wanita-wanita yang ada di Korea sana nih dengan dance-nya yang luar biasa bersama Rafael Tan. Dan di sini juga ada kehebohan tersendiri nih yang diciptakan oleh Andre Taulani, Jang Injak Su, dan di sini juga ada Surya Insoma yang ketimpa bata. Weka weka weka. Lucu sekali ya kegiatan semalam. Jadi bagi sahabat semua nih yang ingin menyaksikan secara langsung acara BTS Ayu Ting Ting bersama trio AWA, nanti malam akan hadir lagi ya menemani santai sahabat semua di rumah. Pastinya memberikan keseruan dan juga kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, inilah beberapa cuplikan foto yang mimin rangkum menjadi satu kesatuan untuk sahabat semua di rumah yang ketinggalan acara BTS semalam ya. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya.
tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting.